Teman-teman gue panggil gue Om Martin, Martinus, atau Pak Gun. Tapi sosmed gue, Dia Felicius. Gue sangat menikmati perjalanan darat dengan berkendara, terutama motoran. Gue akan ajak kalian ikut motoran sama gue dan teman-teman selama 5 hari dari Jakarta, lalu keliling Sumatera bagian selatan, hingga kembali lagi ke Jakarta. Dan ini cerita kami. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada dan yang sedang buka video ini. Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Terima kasih loh udah klik episode 4 dari rangkaian perjalanan darat kami berkeliling Sumatera bagian selatan. Hari ini, gue akan ajak kalian menyusuri rute Bengkulu hingga ke Palembang melalui rute Lahat. Yap, rute yang menurut pelintas Sumatera terkenal rawan kejadian kejahatan. Apa benar seperti itu? Kita ikuti videonya ya. Pagi hari ini, morning briefing dilakukan lebih pagi daripada hari-hari kemarin. Karena menurut peta, perjalanan sejauh 440 km ini akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 jam 30 menit non-stop. Ya, ditambah istirahat hidrasi, bensin, dan stop makan siang, ya kira-kira 12-13 jam lah, tergantung kondisi jalanan nanti. Makanya jam 6.30 kita semua sudah on the bike, dengan harapan bisa tiba di Palembang sekitar jam 6 sore. Pagi ini, sebagaimana Bengkulu yang saya tahu, jalanannya masih sepi. Nggak ada macet kalau di Bengkulu sih, kalau kata orang-orang Bengkulu. Bener gak sih? Coba tolong komentar anak-anak motor Bengkulu di kolom komentar nih. Nah, ini dia rutenya menurut peta. Hari ini kami melewati beberapa kota seperti Kepahyang, Tebing Tinggi, Lahat, Muara Enim, Prabu Muli, hingga akhirnya tiba di Palembang. Meskipun sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat di rute yang kami lewati, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, rombongan berangkat dalam satu gelombang sejak dari hotel. Namun, seperti biasa, nantinya di perjalanan akhirnya akan membentuk grup-grup kecil sesuai dengan irama motorannya masing-masing. Dan, untuk menghindari mengganggu arus lalu lintas secara umum.
Sekira satu jam berkendara, kami memasuki gerbang Kabupaten Kepahyang, masih di Provinsi Bengkulu. Saya nih kalau ingat Kepahyang ini, di Jakarta ada rumah makan yang menyajikan menu khas bebek Kepahyang. Saya sih nggak endorsan ya teman-teman ya, cuman saya ingat karena dulu saya pikir Kepahyang itu brandingnya mereka, mereknya mereka gitu. Ternyata ini adalah nama daerah asal masakan yang disajikan di sana. Oke, beberapa fakta menarik dari Kepahyang ini. Kalian tahu nggak kalau Kepahyang itu punya bahasa daerah asli? Namanya bahasa Rejang. Ini merupakan bahasa daerah dengan penutur terbanyak di Bengkulu dengan 1 juta penutur. Bahasa ini memiliki 4 dialek besar, yaitu dialek Lebong, dialek Musi, dialek Pesisir, dan dialek Kepahyang. Yep, Kepahyang punya dialek sendiri loh. Kepahyang juga punya pembangkit listrik tenaga air terbesar di Sumatera, PLTA Musi. PLTA ini juga yang terbesar kelima di Indonesia. PLTA ini membendung Sungai Musi untuk membangkitkan energi listriknya. Yap, benar banget. Sungai Musi yang sangat terkenal itu juga yang melintas di Kepahyang. Maksud saya mungkin kalian lebih kenal Sungai Musi yang melintas di Kota Palembang ya. Tapi itu nyambung loh ke Kepahyang. Wisata alam yang cukup banyak di Kepahyang juga wisata air terjun. Ini lebih karena datarannya banyak diisi oleh perbukitan. Makanya sungai-sungai yang ada yang melintas itu membentuk air terjun untuk menuju ke laut. Perjalanan menuju Kota Lahat dari Kepahyang ini melintasi jalan yang menurut gue memiliki vegetasi yang berbeda ketika perjalanan dari Bengkulu menuju Kepahyang. Di jalan ini banyak didapati ilalang yang tingginya cukup menutupi satu tinggi mobil lah. Ya kira-kira mungkin 2 sampai 2,5 meter. Meskipun padang ilalang, namun jalannya berkelok-kelok. Nah, ini yang membuat banyak blind spot ya, teman-teman. Banyak kendaraan yang nggak terlihat dari arah lawan yang kadang baru kelihatan saat sudah dekat karena pandangan banyak tertutup ilalang yang tinggi. Jadi, kalian yang melintas di rute ini harap berhati-hati ya. Sebenarnya, kami ini melintas di satu pertigaan penentu rute nih teman-teman. Jadi sebelum sampai di tempat peristirahatan kami yang pertama pagi ini, kami lewati satu pertigaan. Nah cuman sayangnya pertigaan ini gak kerekam di video saya. Jadi pertigaan itu menentukan kalau ke arah kanan itu akan menuju ke Kota Pagar Alam, dan jika lurus menuju ke Kota Lahat. Nah, Kota Pagar Alam ini sebenarnya terkenal juga sama perkebunan tehnya yang membuat rutenya tuh jadi pemandangan yang indah. Ya, cuman sayang sekali rute kami hari ini adalah melintasi Kota Lahat. Mungkin lain kali ya, kita kembali lagi untuk melintas di Kota Pagar Alam.
Akhirnya kami harus berhenti isi bensin. Ini jaraknya sekitar 15 km nih teman-teman dari Kota Lahat. Kami berencana untuk berhenti makan siang di Kota Lahat bersama semua rombongan. Iya. Tebal banget debunya. Hah? Debu? Iya, iya sama handphone gue. Sebentaran. Siapa? Soke Nando bocor. Si baru bocor. Baru bocor, makanya dia juga bingung baru bocor. Apa yang bocor nih? Sok depan, sebelah kiri. Siapa? Bocor, kalinya. Gimana hari ini jalannya? Hari ini jalannya seru. Hah? Seru. Serunya kenapa tuh? Hah? Serunya kenapa tuh? Ketemu gravel, ketemu hutan. Waduh. Ketemu jalan bagus juga. Jadi gravel masuk gravel nih, Ar. Ajar. Jadi gravel enggak bisa main gravel itu mitos belaka. Mitos ya. Mitos belaka. Wah, luar biasa. Kita menari-nari di gravel. Dua diavel lo ya hari ini. Buktikan ya ini. Mas Broto. Mas Broto. Mas ini. Main gravel kita. Masa. Siapa bilang diavel gak bisa main gravel. Hajar. Ya gak ada pilihan lah. Nah, sedikit bicara tentang Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat ini wilayahnya berbatasan dengan beberapa kabupaten. Di antaranya Bengkulu, Muara Enim, Pagar Alam, Kota Pagar Alam ya, dan Kabupaten Empat Lawang. Secara administratif, daerah ini memiliki 4.361 km persegi dan dibagi ke dalam 24 kecamatan. Ibu kotanya sendiri dibentuk pada 20 Mei 1869. Masih zaman Belanda loh ini. Kabupaten Lahat ini juga merupakan kawasan megalit. Kalian tahu zaman megalitikum? Ya, ini peninggalannya paling banyak ini ada di daerah Kabupaten Lahat. Pusatnya ada di dataran tinggi Pasemah. Nah, jadi peninggalannya itu banyak berupa batu-batu yang dipahat yang menyerupai bentuk benda maupun makhluk hidup seperti misalnya binatang. Ini dibuat di tahun 2000 sampai 3000 tahun yang lalu lah kira-kira. Rumah adat khas Lahat itu disebut sebagai Bagi. Tolong koreksi saya kalau saya salah ya. Ini artinya mungkin secara harfiah adalah lama, jadi rumah lama yang memiliki konstruksi bangunan rumah panggung. Kalau dilihat atapnya ini memang agak mirip dengan rumah panggung Minang. Menurut adat Lahat, tangga yang digunakan untuk akses utama ke rumah adat ini nggak bisa sembarangan dibikin loh. Ada hitung-hitungannya. Hitungan kata tangga, tunggu, dan tingga akan berpengaruh ke penghuni rumah nantinya. Makanya harus diperhitungkan secara tepat dan baik. Tari tradisional dari Kabupaten Lahat namanya Tari Erai-Erai. Tarian ini biasanya dibawakan oleh remaja dalam acara pernikahan maupun acara panen kebun kopi. Oh iya, saya belum cerita. Lahat juga banyak terkenal akan luasnya kebun kopi. Nah, kalau tradisional foodnya atau makanan tradisional namanya lemang. Ini terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan santan. Mungkin teman-teman kalau soal lemang udah tahu lah ya. Banyak soalnya di Jakarta juga nih. Nah, seharusnya kita berhenti di salah satu rumah makan di Kota Lahat ini. Tapi entah kenapa, road captain rombongan kecil kami ini terlewat deh tikumnya. Akhirnya kami bablas sampai mengarah ke muara ini. Halo, ini kita lagi perjalanan ke Palembang, tapi cuacanya juga mulai mau hujan. Jadi kita merapat dulu buat cari makan. Minum es teh, cari seger-seger dulu. Ayo, kita kemon. Don't be afraid of falling,
kita lihat rute yang kita lewati tadi setelah lewat kota Lahat ini, memang kemungkinan jalurnya rawan kecelakaan lebih karena jarak pandang yang pendek. Ini disumbang oleh ilalang-ilalang yang tinggi di kanan dan kiri jalan. Saya nggak tahu nih apakah ilalang ini tinggi sepanjang tahun atau ada saat-saatnya mereka mati sehingga apa namanya jarak pandang jadi lebih jauh. Kalau soal kerawanan kriminalitas sih syukurnya kami nggak alami apapun selama perjalanan. Hanya saja memang secara statistik yang ada di tahun 2020 dan 2021, Provinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat kedua dalam jumlah kasus kejahatan setelah Sumatera Utara. Ini untuk seluruh Pulau Sumatera ya. Namun nggak jelas juga dirinci secara spesifik kejahatan apakah terjadi di Kota Lahat ini atau di daerah lain secara umum di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut cerita pengalaman pelintas Sumatera pun, maupun supir truk, supir bus, maupun para pelintas kendaraan roda 4 lainnya, memang saya banyak dapat cerita peristiwa-peristiwa kejahatan tuh yang terjadi di perlintasan. Nah, intinya sih mungkin pesan kami untuk para pelintas ya, jangan lupa berdoa sebelum berangkat, waspada selama di jalan, dan usahakan, nah ini mungkin tips general ya atau tips umum untuk pelintas di Sumatera karena memang konturnya pegunungan dan melewati hutan yang cukup besar yang disebut dengan Bukit Barisan Selatan ya, itu masih banyak hewan liar, hewan buas juga, jadi diusahakan juga nggak melintas pada malam hari ya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Mungkin juga ada modus kejahatan yang memang dilakukan di malam hari ya. Selepas makan siang sebentar, mungkin sekitar 30-40 menit gitu deh, kami akhirnya lanjutkan perjalanan. Kota berikutnya adalah Muara Enim. Nah, ini dari selepas Kota Lahat tadi sampai ke Kota Muara Enim, kami masih seirama di rombongan. Kota berikutnya setelah Muara Enim adalah Prabu Mulih. Nah, ini setelah pas Prabu Mulih ini saya termasuk yang terpisah sendirian nih. Jadi di perjalanan itu saya sendirian, bukannya terpisah jalur ya, tapi hanya berpisah dari rombongan kecilnya aja. Jadi ceritanya itu awalnya saya nunggu beberapa teman di belakang, jadi saya itu ada di posisi di tengah. Saya lihat di belakang kok ada rombongan yang mulai nggak kelihatan di spion, jadi saya melambat deh. Yang ditungguin nggak kunjung ketemu, saya tetap jalan sih. Yang di depan udah keburu jauh, jadi ya udah. Akhirnya saya nikmati jalanan sendirian aja, ditemani cuaca syahdu hujan. So, enjoy! There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. We'll be right back.
got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong. And I've been counting days to get away. Udah jam 4 sore, kita masuk ke perbatasan kota Palembang. Kita menuju kira-kira 15 kilo, 14 kilo dari kota Palembang untuk regrouping. Teman-teman jadi masuk kota Palembangnya bareng-bareng. Dan tadi kan kepisah ya, di jalan macet. Nah, rombongan kan pisah-pisah ya. Sekarang regrouping dulu, pilih istirahat. Setelah sekira 1 jam menunggu rombongan komplit yang akhirnya nggak kunjung komplit, kami akhirnya lanjutkan perjalanan memasuki kota Palembang. Masih ditemani hujan yang sempat berhenti tadi sebenarnya waktu kami tikum memasuki kota Palembang. Hujan sore ini kayak ngasih nafas seger gitu loh kalau buat saya. Awalnya kan riding panas-panasan tuh tadi siang. Nah sekarang dikasih adem. Nikmatnya motoran ya gini ini. Kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan nggak kepanasan. Ada yang nggak setuju? Boleh komentar dong di kolom komen ya. Akhirnya sekira jam 5.30 sore kami sudah tiba di hotel tempat kami menginap malam ini. Bocoran buat episode berikutnya aja nih. Sebenarnya kota Palembang ini tempat selesainya rangkaian acara secara resmi. Jadi klub itu mengadakan acara touring ini berakhirnya di kota Palembang. Makanya mayoritas peserta ini kembali ke Jakarta esok harinya melalui udara dari kota Palembang. Tapi saya dan beberapa teman riding akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Masih naik motor, esok itu masih menuju Lampung, lalu dari Lampung menuju ke Jakarta, kembali ke rumah. Jadi full riding dari rumah sampai balik lagi ke rumah.
sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan tetap sehat ya teman-teman semua. Keren guys.